Halo Filop, kembali lagi nih ya, balik lagi ketemu sama aku Andi. Nah, di channel YouTube kesayangan para pemanah Indonesia, Pinet Archery Official. Nah, Filop, nah di kesempatan kali ini aku mau spill trubal ya. Trubal atau rilis trubal. Nah, buat kalian yang penasaran dengan barangnya nanti, tetap terus ikutin videonya ya. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video dari Pinet Archery Official. Nah, Filop, untuk trubal yang kali ini aku reveal tuh, ini rilis trubal yang eksekutif ya. Nah, untuk trubal eksekutif ini tuh, dia salah satu dari trubal rilis Signature Series. Nah, kenapa disebut begitu? Karena di rilis ini tuh, dia udah ada signature atau tanda tangan dari salah seorang atlet internasional, yaitu Christopher Perkins ya, archers. Nah, di sini udah ada tuh ya Christopher Perkins. Nah, di dalamnya juga udah ada tanda tangannya ya buat kalian tuh. Juga untuk rilis ini tuh dia udah yang tipe back tension ya, archers. Nah, Philop, kalau untuk ngomongin dari rilis dari Trubal ya, udah gak perlu dilaguin lagi pokoknya mah, untuk kualitasnya, ketahanannya ya, pokoknya mah kalau dari Trubal udah mantep banget pokoknya mah. Nah, Philop, untuk cara kerjanya mah, rilis ini tuh sama aja ya dengan back tension yang lainnya. Akan tetapi aku juga mau spill untuk bagian-bagiannya ya sekarang. Nih, aku kasih tahu dan aku spill dikit-dikit. Tuh. Nah, Philop, aku mau tunjukin ya, ini apa aja yang bisa disetting dari trubal eksekutif ini tuh, oke? Nah, untuk yang pertama yang bisa disetting dari trubal rilis trubal eksekutif ini tuh dia, nah untuk yang handle-nya ini dia bisa di adjust ya, archers. Nah, yang handle ini buat di jempolnya itu bisa dipindah-pindahin, bisa disesuaikan dengan kenyamanan kalian. Nah, ini tuh udah ada tiga lubang, tuh tiga lubang di sebelah sini tuh. Nah, ini bisa dikesiniin ataupun di sini juga bisa. Nah, itu bisa disesuaikan dan kenyamanan kalian yang mau di sebelah mana disimpannya. Oke, Philop. Nah, untuk yang selanjutnya yang bisa disetting dari trubal rilis trubal eksekutif ini dia, nah yang bagian ini itu bisa disetting ya untuk dia agak ke atas ataupun agak dikedalamin atau ke bawah. Nah, untuk cara settingnya tuh sebelah di seperti ini. Nah, sebelah sini ya, Philop. Nah, ini tuh ada bagian yang untuk menguncinya atau di locknya. Nah, sebelah sini tuh. Nah, kalian kalau mau nyeting yang ininya, bagian ini harus dibuka dulu atau dilonggarin dulu bagian kuncinya. Pakai kunci ini bawaan. Nah, longgarin dulu sedikit. Kalau udah, ini yang di bagian belakang bisa diputar juga. Nah, pakai kunci yang agak besar. Dimasukin aja ke sini. Tuh, yang sebelah sini otomatis dia bakalan geser ya, Philop. Nah, pokoknya mana sebelah sini itu tinggal putar aja kalau udah yang tadi dibuka locknya atau dilonggarin tuh ke dalam ataupun agak keluar. Disesuaikan aja dengan kenyamanan kalian ya. Kalau udah contohnya seperti ini, kalian kunci lagi. Nah, ini yang bagian locknya. Kunci lagi. Sip. Nah, Philop, untuk yang selanjutnya dari rilis trubal eksekutif ini tuh, nah dia ada fitur yang namanya tuh click sear ya. Nah, di sebelah sini untuk settingnya. Nah, fitur ini tuh yang berfungsi kalau kalian mau nge-shoot ataupun ngerilis itu bakalan ada bunyi klik ya, Philop. Nah, untuk cara settingnya tuh seperti ini. Nah, untuk cara settingnya ya, Philop. Nah, di sini juga itu ada yang ada locknya atau penguncinya. Nah, kalian buka dulu ini bagian penguncinya biar bisa disetting. Nah, udah tuh ya, agak dibuka, dilonggarin aja. Longgarin aja, nah baru deh kalian bisa setting untuk bagian ininya.
Nah, gitu aja ya tuh. Settingnya di sebelah sini ya, pilot. Terus, nah, untuk bagian hooknya juga ini bisa disetting ya, pilot. Nah, bagian disettingnya tuh untuk bagian sensitivitasnya. Oke. Okay? Nah, untuk settingnya, nah di sebelah sininya tuh, deket yang barusan. Nah, kalau tadi kan di sini untuk setting click sear-nya. Nah, kalau yang ini untuk setting sensitivitas dari hook yang ada di rilis Drupal eksekutif ini. Nah, settingnya juga sama. Tuh, tinggal diputar aja. Putar, kencengin lagi. Nah, kalau udah, kalian kunci lagi yang tadi, bagian penguncinya, jangan lupa. Kunci lagi kalau udah. Nah, gitu. Jadi yang bisa disetting itu ada tiga. Satu, ini untuk handle-nya. Yang kedua, atau bagian sebelah sini bisa diatur ke atas ataupun ke dalam. Dan yang ketiga, bagian, nah yang sebelah sini, tadi fitur click sear. Nah, selanjutnya yang ini juga untuk bagian sensitivitas. Gitu aja ya, Philop. Oke. Okay? Nah, Vnet Lovers, gimana nih? Banyak kan fitur-fitur dari rilis Drupal ini bisa disetting juga demi kenyamanan kalian dan setting-setting lainnya pokoknya mah. Nah, buat kalian yang tertarik dengan rilis dari Drupal atau rilis eksekutif ini, kalian bisa langsung aja check out di e-commerce kami. Mulai dari Tokopedia, di Shopee, di Bukalapak juga bisa. Ataupun kalian yang mau tanya-tanya dulu, bisa langsung aja lewat admin online kita dengan nomornya yang ada di sebelah sini, oke? Okay? Terus buat kalian juga yang mau datang ke store kita ada ya buka tokonya mulai dari di Bandung, di BSD, di Jakarta maupun di Solo. Kalian bisa langsung datang aja, kita buka setiap hari pokoknya mah. Dan untuk kalian juga yang mau lihat-lihat barang yang lainnya, produk-produk dan harga yang lainnya juga, bisa langsung aja ke website online kita di www.pinetarchery.com. Nah, Philop, segitu dulu ya buat video kali ini. Buat kalian yang suka dengan videonya, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Buat kalian yang sudah, jangan lupa juga buat subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video-video yang lainnya. Oke, segitu dulu. Bye-bye.